Selamat sore ya, ngomong lagi free ya, bertemu kembali bersama saya Van di otomotif ya. Sekian lama saya nggak bikin konten ya, emang sibuk kerjaan juga banyak ya. Untuk kali ini saya akan nge-review perbedaan spesifikasi antara Gorilla dan Skokmos ya. Ini posisinya sudah bongkaran, posisinya sudah sudah terpisah. Ini requestnya teman-teman anak Jawa Timur ya, untuk minta di chrome juga. Nggak lama-lama, yang belum subscribe ya, jangan lupa bosku dibunyikan loncengnya biar terus mengetahui perkembangan video-video terbaru dari saya akan mandi ya. Oke, terima kasih. Untuk saat ini saya pertama-tama cek ini aja dulu. Mos pendatang baru ya. Sebelumnya yang terlebih dahulu adalah posisi Seko Gorilla ya. Oke, Mos. Posisi T atasnya seperti kayak gini ya. Ada labelnya Mos ya. Untuk Gorilla yang lama, ini bautnya berbeda. Ini Mos ini pakai baut L ya. Gorilla yang lama yang sempat saya review yang kemarin itu baunya kuncian, bukan LL-an ya. Itu dari samping, dari atas, racernya juga dari Teo ya, T bawahnya. Nah, ini T posisi T bawahnya ya. T bawah dari Mos. Teksturnya sedikit lebih kasar daripada Gorilla ya, tapi tetap dapat komstir ya. Ya, model bambu atas bawah ya. Baut L-nya warna hitam. Oke. Nah, untuk sokoknya, bosku. Untuk sokoknya hampir sama sih. Tapi coba kita cek ya. Perbedaannya antara Gorilla dan Mos cuma dari warna ya, dari warna spesifikasinya ya, lebih gelap Gorilla ya. Mos agak lebih ke coklat-coklatan kayak merek RGB ya tuh. Oke, dari sekok ya, untuk bahannya sendiri lebih berat Gorilla. Dari bahan dasarannya lebih berat Gorilla. Nah, ini Mos lebih enteng ya bosku ya. Jadi saya belum tahu sih teman-teman gimana ya pemakaiannya. Untuk Gorilla sendiri ternyata temennya kemarin itu bilang lumayan enak mas, hampir sama dengan original walaupun nggak terlalu banyak lah signifikannya. Jadi posisinya dia puas sih walaupun dengan harga spek jauh ya dari originalnya ya, yang dibanderol sekitar udah PNP itu kurang lebih 2.500.000 lah sudah PNP Honda ya. Ini cukup 900.000 lah kurang lebih ya. Mos dan Gorilla ini dibanderol sudah PNP Honda Gang ya. Nah, itu untuk T-nya ya, T-nya aja. T atasnya sama sekarang Gorilla yang terbaru mengikuti ya baut L semua ya, atas bawah ya. Cuma perbandingannya di tulisannya saja ya. Oke. Ini kalau di chrome bosku ya, kalau di chrome itu hilang. Ini bukan tok-tokan, ini cuma kayak kaos itu kayak sablon gitu ya. Dari beratnya sama sih, nggak ada bedanya.
oke. Cuma di bottom sokoknya aja, bosku. Nah, ini gorila lah, gorila. Gorila versus apa ini? Mos ya. Ini yang mos ya. Mos teksturnya kasar juga sama ya. Dan bedanya dari baut L ya, yang satunya hitam mos ya, yang gorila dapat model stand lisan warna putih ya. Oke. Nah. Untuk as sama dapat asnya juga ya. Dapat asnya juga gratis ya dari masing-masing brand gorila maupun mos. Untuk T-nya sama juga dapat ya. Dapat sama untuk umur T-nya. Nah, ini yang lagi saya perbincangkan itu sedikit berbeda dengan mos dan gorila ya. Dari sirnya, bosku. Nah, sirnya ini kalau gorila itu seperti kayak gini. Nah, kalau mos itu ada kancingannya seperti kayak pir gitu ya, melingkar di sir apa ya, sir debus koknya ya. Oke. Nah, ini perbedaannya. Untuk ini nah, untuk dalemannya paket lengkap ya, sudah ada ininya. Nah, untuk kualitasnya dari mos ya, sama terbaik juga. Coba kita bandingkan dapat apa aja. Oke. Sama bosku ya. Nah, sulingannya dari dalam-dalamannya, beratnya juga sama ya. Cuma posisinya untuk dalamnya sama kok bosku. Yang kemarin saya bongkar itu bersama teman saya sama ya, tidak ada bedanya. Nah, jadi untuk bosku ya, rekomendasi buat saya yang masuk selama order ini ya, yang tanya yang apa, yang order gimana ya, itu terlebih banyak itu mintanya yang gorila. Entah kenapa kok mos apa ya, kok mos jarang ada yang minta. Ya ada sih, cuma nggak terlalu signifikan kayak gorila. Mungkin dari awal keluarnya sudah dahulu dari gorila ya, dan akhirnya menyebar luas dari omongan ke omongan gitu ya, dari omongan ke omongan. Ternyata teman-teman lebih seneng pakai produk gorila ya, walaupun mos ini penantang baru dengan harga lebih murah sedikit. Cuma posisinya di hati teman-teman dan apa ya, rekomendasi teman-teman itu kok banyak ya gorila gitu ya. Untuk saya pribadi, gorila maupun mos itu tetap saja ya, insya Allah sama ya, tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah gengsi ya, itu ya gengsi ya, kenyamanan ya. Untuk saya pribadi, next suatu saat pasti pakai salah satu produk ini ya. Untuk gorila ya, gorila spesifikasinya kayak gini ya, dalamnya sudah dapat semua ya, tinggal pasang, sudah PNP ya, bonus komstir ya, model bambu ya. Untuk teman-teman dari mod juga, ini pesanan juga ya, minta di chrome ya. Dalamnya seperti ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan ya. Untuk harga yang sudah chrome otomatis 1 juta lebih lah. Untuk lebih jelasnya WA saya saja ya. Terima kasih ya, sudah menonton video saya. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum subscribe bosku ya, langsung subscribe ya ke channel saya, gratis biar lebih berkembang bosku saya ke depannya. Oke. Jangan lupa klik lonceng ya.
biar terus update terus video saya ya. Tetap komen di bawah ya. Untuk saat ini mohon maaf komenan belum saya balas satu persatu. Terima kasih, sekian dari saya Pandu Otomotif ya. Utamakan fungsi ya, utamakan fungsi, jangan hanya fungsi ya. Wah spok mahal ini ya, terserah. Yang terpenting sesuaikan isi dompet kalian, baru kalian modifikasi ya. Semangat modifikasi dari saya Pandu Otomotif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.